Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra, asal dari Tasikmalaya. Pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang customer service di salah satu bank BUMN di Tasikmalaya. Sekitar 3 minggu yang lalu, saya mengeluh sakit pada perut bagian bawah dan pada saat buang air kecil. Kemudian saya datang ke dokter untuk memeriksakan kesehatan saya. Saya disarankan dokter untuk melakukan tes urin. Ternyata hasil dari tes urin, saya terinfeksi pada saluran kemih yang menyebabkan terjadinya radang, yang menyebabkan saya sakit pada perut bagian bawah, sakit pada saat buang air kecil, air kencing pun berwarna keruh bahkan bercampur dengan darah. Dokter memberikan saya obat dan antibiotik, namun saya adalah orang yang sangat malas untuk mengkonsumsi obat, dan saya disarankan oleh teman saya untuk mencoba obat herbal, yaitu jeligamat. Kemudian saya mencoba, selama 6 hari saya meminum jeligamat, sehari 3 kali 2 sendok makan. Alhamdulillah pada hari kedua sudah ada perubahan, tidak ada sakit lagi pada perut bagian bawah, air kencing pun sudah kembali jernih. Namun saya tetap mengkonsumsi selama 7 hari. Setelah 7 hari saya mengkonsumsi, saya mencoba tes urin kembali dan alhamdulillah hasilnya saya sudah dinyatakan sehat dan tidak ada infeksi lagi pada saluran kemih saya. Terima kasih jeligamat, sampai saat ini saya masih mengkonsumsi.